Kita awali seputar Bandung Raya malam dengan informasi pertama, pemirsa, sebanyak 4 aparatur sipil negara di pemerintahan Kota Cimahi terpapar COVID-19 pada Jumat siang. Tak hanya itu, 3 perawat dan 1 bidan serta 1 orang nutrisionis di Rumah Sakit Umum Daerah Cimahi pun terkonfirmasi positif corona setelah menjalani swab test. Setelah menjalani swab test, sebanyak 4 aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Cimahi dinyatakan positif COVID-19 pada Jumat siang. 3 ASN yang positif diantaranya bekerja di lingkungan Pemkot Cimahi. Meski demikian, aktivitas melayani warga masih berjalan normal sebab ASN yang positif COVID telah menjalani isolasi mandiri. Sementara 1 ASN yang bekerja di kantor kelurahan kini telah berobat isolasi mandiri. Tak hanya di lingkungan Pemkot Cimahi, 3 perawat, 1 bidan, dan seorang nutrisionis di Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Cimahi terkonfirmasi positif corona. Untuk memutus mata rantai corona, Poliklinik RSUD Cibabat Cimahi pun terpaksa ditutup sementara. Ketiga perawat dan juga bidan pun kini telah menjalani isolasi mandiri. Tanggal berapa waktu itu ya? Tanggal hari Senin. Hari Senin, tanggal 3. Mulai swab pertama sebanyak 500 orang, hasil pertama masih alhamdulillah negatif. Yang keduanya diketemukan ada dua. Dan sampai sekarang memang sudah terkonfirmasi pada 4 orang. Ya, langkah-langkahnya kita terus diteruskan tes swab ini, dan juga yang terkonfirmasi sudah di isolasi di tempat kami ya. Jadi evakuasi sudah. Karena waktu itu saya langsung perintahkan ke beliau-beliau ini supaya langsung di evakuasi atau di isolasi di tempat kita. Sudah ada 4 ASN yang terkonfirmasi, 3 perawat, 1 bidan, dan 1 lagi nutrisionis. Ya, ini penutupan poliklinik ini tujuannya adalah kita untuk general cleaning seluruh ruangan poliklinik, dan diliburkan sampai hari Sabtu. Hari Senin kita mulai pelayanan lagi. Saat ini di Kota Cimahi, kasus positif COVID terdapat 145 orang, 4 orang meninggal dunia, dan 113 warga Cimahi sembuh corona. Kota Cimahi pun masuk dalam zona orange di Jawa Barat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.